Ia adalah mengenai padah bertenggek di pintu gerabak kereta api di tengah malam. Pemuda seram sejuk nampak kelibat makhluk berwajah buruk dalam semak. Tiba-tiba ia ada di tingkap. Masya Allah. Kisahnya berbunyi begini ya. Setiap kali melihat kereta api melintas, fikiran Saiful pasti akan terkenang peristiwa seram yang pernah menimpanya beberapa tahun lalu ketika pulang ke kampung halamannya di utara tanah air dengan menaiki pengangkutan itulah, pengangkutan kereta api. Kebiasaannya Saiful berkata dia akan menaiki bas ekspres untuk pulang ke kampung. Namun kali ini dia bersama beberapa rakan seuniversitinya mengambil keputusan menaiki kereta api. Memandangkan laluan mereka sama dan ingin melakukan kelainan. Oh, dia nak rasa kelainan rupanya. Ah, lainlah yang kau dapat kan? Saya bersama 5 lagi rakan bertolak ke utara tanah air dari Kuala Lumpur. Pengalaman menaiki kereta api memang menyeronokkan. Memang betul pun, memang seronok. Brother Fai dah rasa dah tu. Jadi, 2 rakan saya turun di stesen Batu Gajah. Yang 2 lagi di Ipoh, manakala saya dan rakan baik Azim turun di stesen terakhir, katanya. Mengimbau pengalaman tu, Saiful berkata, ketika menurunkan penumpang di Ipoh, jam sudah menunjukkan pukul 12:30 malam dan dia mula berasa bosan sebelum mengambil keputusan berjalan-jalan di dalam kereta api untuk meregangkan badan. Saiful dan Azri mengambil keputusan untuk duduk di tepi pintu kereta api untuk merokok. Memang betul. Memang betul pun. Dan bersantai sambil menikmati pemandangan malam dan menghirup udara segar di luar. Memang layan duduk di pintu gerabak sambil menghisap rokok. Kena angin malam sambil mendengar bunyi cengkerik berlawan dengan bunyi roda kereta api. Macam mana tu? Bunyi cengkerik boleh melawan bunyi roda kereta api. Dalam kami melayan perasaan, kereta api mula bergerak perlahan-lahan kerana melalui landasan berselekoh dan jelas dapat lihat hutan di depan mata sebelum melintasi kawasan kampung dekat situ. Jadi saya dan Azrin asyik memandang ke luar sambil berbual-bual sebelum kami tiba-tiba ternampak satu kelibat berwajah pucat, seakan-akan manusia tetapi agak besar dan tinggi, berdiri dalam semak. Meskipun nampak sekilas lalu, namun jelas kelihatan wajahnya yang buruk sedang memandang ke arah kami. Ya Allah, tergamam saya dibuatnya, katanya. Dalam suasana cemas, Saiful dan Azim terus menutup pintu gerabak yang terbuka dan kembali beredar ke kerusi masing-masing. Penumpang lain ramai telah lena dan mereka memutuskan untuk duduk dan tidur tanpa bercakap mengenai apa yang dilihat sebentar tadi. Malangnya, kelopak mata saya macam ditarik-tarik dan tak boleh tidur. Kenapa? Dalam kegelisahan tidak boleh lelapkan mata, saya tertoleh ke arah luar dan saya nampak lembaga yang sama. Kali ini ia lebih dekat, betul-betul tepi tingkap, dan ia bergerak sama laju dengan kereta api. Macam itulah kan, benda tu tengok macam ni, dekat tepi tingkap. Dalam perasaan takut yang membuak-buak, kedua-dua mereka cuba menutup mata dan memegang tangan di antara satu sama lain sambil membaca ayat kursi. Allah, yang sebelah tangan ni pegang tangan kawan dia.
Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Takut. Labu dah mata aku. Okey. Sambil memberitahu mereka tertidur dan sedar-sedar mereka dah tiba ke destinasi. Yang betapa pelik, Azim beritahu saya seperti orang nampak hantu dan berkelakuan pelik. Dan apabila saya bertanya dengan Azim tentang kejadian semalam, dia langsung tidak tahu apa yang saya katakan dan memberitahu dah tidur lebih awal. Ai, peliklah pula. Malah dia tak ikut saya berjalan-jalan dalam kereta api ataupun berdiri di pintu gerabak untuk menghisap rokok. Siapa tu ya? Apatah lagi nampak hantu, ujarnya. Sehingga ke hari ini, kata Saiful, kejadian tu masih bermain di dalam fikirannya dan apa berlaku kepadanya seperti benar-benar dan pasti ia bukannya mainan tidur. Sekian.